Tangkapan para santri alhamdulillah sangat berbahagia. Dan mereka terasa gembira karena memang inilah pertama kali beliau memberikan tausiah di Kubur Raya, khususnya di pesantren Khulafaur Rasyidin. Nah, bukan hanya itu, tanggapan masyarakat-masyarakat di sekitar pesantren kita sangat antusias. Termasuk yang non-Islam pun mereka bertanya-tanya kedatangan Ustaz Abdul Somad, kalau bisa beliau juga mau hadir nanti malam. Termasuk pengamanan dari PSAT, kemudian dari LPI, FPI juga mereka akan membantu pengamanan parkir. Artinya mereka sangat senang dan bahagia, termasuk santri-santri kita ini dari kemarin sudah bersih-bersih dengan bangga dan ikhlas dengan kedatangannya Ustaz Abdul Somad, mereka sangat antusias. Pak, nanti rencananya Pak Ustaz Abdul Somad di lokasi ini melaksanakan ibadah apa, salat maghrib juga atau sampai maghrib dengan isya, Pak? Atau isya saja, Pak? Isya berjamaah insyaallah sampai selesai.